Welcome to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku mau nge-review vitamin rambut dari merek Lucido L. Guys, jadi produknya itu seperti ini. Produk dari Lucido L ini tuh sebenarnya ada 3, guys. Tapi aku cuman beli 2 aja, yang warna kuning sama warna orange untuk dry hair and damaged hair. Untuk yang satunya itu warna pink itu untuk normal hair. Kenapa aku hanya membeli 2 produk dari Lucido L ini? Karena rambut aku tuh seperti yang kalian lihat, rambut aku tuh seperti ini, guys. Jadi ini tuh keluar-keluar dan sangat bervolume gitu, guys. Untuk first look dari kedua produk ini tuh hampir sama ya, guys. Hanya dibedakan dari warna dan kegunaan-kegunaan dari produk tersebut. Dan harga dari masing-masing produk ini tuh adalah 29 ribuan sekian gitu, guys. Jadi hampir ke 30 ribuan ya. Jadi di masing-masing produknya itu dikasih kertas keterangan yang simple banget kayak gini ya, guys. Untuk yang warna orange ini keterangannya adalah hair vitamin spray, vitamin A, C, dan E plus olive oil. Sedangkan untuk yang kuning ini tuh tulisannya sama, cuman perbedaannya ini plusnya plus avocado ya. Untuk packaging di bagian depannya itu tulisannya benar-benar sama, cuman perbedaannya di keterangan for damaged hair and dry hairnya aja ya, guys. So, untuk harga 29 ribuan sekian, kita mendapatkan neto 200 ml ya, guys. Produk dari Lucido L ini tuh diproduksi di Indonesia, guys, tulisannya. Cuman untuk manufakturnya itu dari Indonesia di Bekasi dan diimpor dari Malaysia dengan lisensinya dari Mandem Corporation Japan ya. Hair vitamin dari Lucido L ini tuh berbahan dasar air, tidak terasa lengket dan berminyak, tidak perlu dibilas, dengan keharuman floral yang lembut. Gitu guys untuk keterangannya. Manfaat yang kita dapatkan dari Lucido L yang dry hair ini adalah dengan kombinasi avocado oil dan moisturizing agent membantu memberikan kilau alami, kelembutan, dan kelembapan pada rambut keringmu. Mengandung vitamin A, C, dan E. Rasakan manfaatnya hanya dengan 1 kali pakai. Gunakan secara teratur untuk hasil terbaik ya. Untuk yang damage hair ini, untuk keterangannya tuh hampir sama, guys. Cuman perbedaannya, kalau ini dengan kombinasi olive oil dan moisturizing agent aja. Untuk keterangan-keterangan di bagian belakang botolnya ini tuh banyak banget, guys. Ada itu untuk kandungannya, dan juga cara pakai dan perhatian, dan juga ingredients-nya ya, guys. Ini udah lengkap banget, dan ada cara pembukaan untuk botol ini. Cara penggunaannya itu, ini digunakan pada rambut yang bersih dalam kondisi setengah kering atau lembab. Semprotkan pada bagian tengah sampai ujung rambut. Ulangi menggunakan jika diperlukan ya, guys. Dan penggunaan yang sama juga di Lucido L yang orange ini ya, guys. Oke, guys, jadi untuk bentuk botolnya itu adalah seperti ini ya, guys. Jadi ini tuh enak banget, nanti kita tinggal semprotin aja. Dan bentuk botolnya itu agak lonjong seperti ini, yang enak banget dipegang di tangan. Dan untuk bagian tutupnya itu seperti ini, guys. Jadi ini ada penghalangnya, yang kalau kita gini-giniin dalam posisi penghalangnya itu masih seperti ini, itu tidak akan bisa. Jadi ini harus digeserkan ke kanan atau ke kiri juga bisa, guys. Untuk kita bisa nyemprotin nanti seperti ini ya, guys. Oke, guys, jadi aku akan coba gunain produk ini di rambut aku ya, guys. Dan sebelumnya aku akan basahin dulu rambut aku, karena ini aku udah keramas semalam, jadi ini udah bagus, udah bersih. A few moments later. Hai guys, I am back. Jadi ini tuh rambut aku udah setengah kering ya, guys.
bahasain sedikit tadi untuk nyobain produk dari Lucido L ini. Jadi untuk produk pertama yang akan aku cobain adalah yang kuning dulu ya, ya guys, yang for dry hair. Aku akan cobain produk yang warna oranye yang for damaged hair. Saat kita menyemprotkan produk pertama yang kuning ini, yang dry hair itu, untuk semprotannya itu lancar dan enak banget guys. Untuk keharumannya itu aroma bunga, cuman aku nggak tahu ini bunga apa. Tapi kalau kita hirup ketika langsung ini dipakai dan kita hirup itu nyegrak banget guys, kayak terlalu banyak alkoholnya gitu ya. Kalau untuk produk yang damage hair yang orange ini, ketika kita semprot pertama kali, untuk semprotannya itu juga berfungsi dengan baik, cuman tadi agak macet aja sedikit guys. Dan ketika kita semprotkan itu, wanginya tuh nggak nyegrak banget guys. Jadi wanginya tuh masih natural dan kita hirup seperti ini tuh masih wanginya tuh nggak begitu kentara dan nggak terlalu nyegrak gitu. Untuk penggunaan awal, aku suka banget guys, karena ini tuh nggak ribet, nggak perlu kita harus ngeratain seperti ini. Karena ini tuh cuman disemprot-semprot aja, dan untuk ngeratainnya kita cuman tinggal sisiran aja guys. Super simple banget, apalagi di saat kita sibuk atau terburu-buru gitu. Dan produk ini tuh beneran gak berat dan bener-bener gak membuat lengket ataupun membuat berminyak ya guys, sesuai dengan tulisan yang ada di botolnya. Untuk hasil yang lebih jelas, mungkin ini harus digunakan secara berkala dan rutin ya guys. Tapi untuk penggunaan awal, aku suka sama produk ini ya guys, karena ini tuh nggak ribet dan simple, dan juga penggunaannya gampang banget. Dan untuk wanginya tuh juga nggak nyegrak, kecuali yang kuning tadi itu setelah dipakai itu langsung nyegrak guys. Cuman kalau udah agak lama gini kita hirup, ini tuh masih enak. Dan untuk produk ini udah ada di sebagian toko ya guys, tapi tidak semua toko itu sudah mempunyai produk ini. Tapi lebih mudah untuk mencari produk ini di online shop ya guys. Jika kalian mau beli produk yang sama, kalian bisa sesuaikan sendiri dengan keadaan rambut kalian masing-masing ya guys. Tapi so far produk ini tuh sangat worth it dan I like it so much. Nah cukup segini dulu review produk dari Lucido L Hair Vitamin ini ya guys. Jika kalian suka sama review produk yang aku berikan, jangan lupa untuk subscribe, like, tonton, comment, and share. Thank you for watching guys. See you on my next video. Dah.